Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni bonda masak mihun. Lepas tu ikan kembung kukus. Lepas tu cicahnya dengan belimbing buluh. Memang sedap. Biasalah buah pagi-pagi. Bonda sebenarnya hari ni bersiap untuk pergi ke Hong Kong. Pemandangan dekat rumah bonda sangat berbeza dengan dulu. Bonda dah pindah. Ini rumah asal bonda tapi lebih besar daripada dululah. Ini dulu saya bagi sewa penginapan. Sekarang saya tak nak bagilah. Sayang sebab rumah ni nostalgia saya. Nanti kalau saya pindah rumah saya betul dekat yang banglo dekat puncak tu, baru mungkin. Inilah macam ni. Tapi yang paling sedap ialah ni. Duduk kan, nampak bukit, hutan-hutan. Macam tu. Seronok sangat kat sini. Nampaklah monyet bergayut atau pokok ah. Kat situ sebelah ni rumah penginapan juga, rumah Esther. Macam ni lah bonda hias rumah. Penuh. Ini memang really the kampung. Pagi tadi air tak ada. Ada orang? Penginap? Okay. Memang saya dekor rumah ni macam kampung betul-betul kan? Macam tu. Ni bawah ni besin-besin. Tapi nanti jangan terkejut, rumah bonda dekat atas dia lebih kepada rumah French. Rumah French ya, tiba-tiba. Tapi tak apa. At least keunikan kesenian setiap rumah dia tak sama. Ni batu tumbuk saya yang sangat bagus tu. Ada macam-macam batu tumbuk. Ni papan untuk memanjat dapur gas. Itulah rumah bonda. Masa kampung je. Ni kalau subuh kan. Bonda bawa bekal macam ni. Ni sambal taufan yang sangat sedap tu. Saya bawa bekal banyak. Ni sambal tumis, kari, takut makanan tak halal kan. Tu ia ada ikan lunak. Nanti saya tunjuk ya masa saya dekat Hong Kong. Yang penting ikan bilis, ikan sempat, petai. Tapi jangan banyak sangat petainya mak. Hancing bawa tanda sanji. Jangan banyak sikit je mak. Masuk dekat dalam polybag, bag zipper bag. Ikan masin. Mak banyak sangat ikan masin ni mak. Tak, saya maksudnya ambil entah dua. Ada dua ekor sikit. Nah, ni ikan bilis kan. Okay? Bonda cari duit, merantau sini-sini cari rezeki. Nak bayar hutang, nak bagi bonus kat staff. InsyaAllah di mana ada usaha, di situ ada kemahuan. Apa patah apa benda aku buat ni mak oi. Inilah kawan baik saya. Wanita tercantik seantero namanya Mak Mar Markona Marpoa.